surga gak ngesek juga kan. Apa ya? Kasian lah dikasih kelamin gak digunakan secara maksimal. Itu disitulah kasih waktu gue ngomongnya, jangan dibantah lu. Dari bahasa lo, disitulah lo mempertuhan sek. Oh sorry, ralat. Gue gak pertuhan sek, ralat. Kan gue bilang ketiga, ya. Kan gue udah bilang, gue ini masih waktu gue ngomong. Tolong lo ya, jangan lo potong lo. Lo gak usah ketakutan. Lo jangan bilang, gue mempertuhankan sek, gak. Iya, makanya nanti lo bantah, kasih dulu gue kesempatan ngomong biar gak kena kucir. Ya, roba kalimatnya. Kan udah sekarang udah tahu kalau lo gak itu. Itu adalah statement gue. Masalah lo gak terima, itu kan urusan lo. Itu kan statement gue. Makanya dengar dulu, makanya Tuhan bilang barang siapa ingin mempertahankan nyawanya justru kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia malah justru memperolehnya. Jadi kebalik. Nah, lo ini kan ingin mempertahankan sek. Lo pengen ngesek juga di sorga, pengen dapatkan 72 malah gak dapat. Tuhan tuh begitu sifatnya. Kalau lo mikirin sek, lo malah gak dikasih. Tapi kalau lo mikirin Tuhan, lo gak mikirin sek, dikasih lu perempuan yang paling cantik, yang paling pijak. Ada dalam Islam juga ada itu lu, Gang. Iya, makanya kalau lu ngomong tentang surga, lu jangan ngomongin sek. Gantian ngomong, coy. Makanya kenapa di muka bumi ini orang kerjanya kawin cerai karena enggak dapat kenikmatan. Ya udah lu, Gang, gantian ngomongnya. Lu kali di dalam Islam ada itu luga, barang siapa membela Allah dan dinnya dengan segenap harta. Makanya kalau kita ngomong, dengerin, kalau kita ngomong, coy, masa lu ngomong nggak boleh diselak, sekarang gua ngomong lu selak, gimana sih? Di dalam Islam itu ada seperti itu. Itu nggak ada imbangannya dengan seks. Ada urusan kok lu hubungkan dengan seks. Kami punya itu, tapi kami nggak hubungan dengan seks. Kata Ustaz siapa tuh yang dikatanya, kita nanti pesta seks di surga ini, gue bilang otaknya. Itu kan Ustaz, itu kan Ustaz. Emang patokan kami itu, sebentar lu gak, jangan ngomong. Patokan kami itu Al-Quran, As-Sunnah, itu ya, itu yang harus kamu kedengar. Kalaupun ada Ustaz yang berbicara seperti itu, ya masa bodoh, dia ngomong seperti itu. Yang penting patokan kami Al-Quran As-Sunnah. Jikalau adapun ya, adapun diem. Adapun ini live gak sih? Live gak sih ini? Ya gak, kalau lu mau lu live-in silakan. Gua record dari tadi. Oh, berarti di surga enggak ada sek ya menurut Islam ya? Ya enggak ada. Oh, beda lagi ajaran gue baru tahu nih. Ajaran baru. Sorry. Tadi kameranya kelihatan. Hapus aja, Bang, nanti, Bang. Atau ditutup lagi, mana tadi? Yo. Kamera. Untung tadi videonya. Untung videonya tadi enggak on terus. Kalau videonya on terus pas waktu lagi mau ke toilet gimana tuh? Iya, nanti luga nafsu lagi. Jadi gitulah ya. Jadi sebenarnya kan kenikmatan di sorga itu adalah bentuknya adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu ya Tuhan sebagai raja, memandang Tuhan sebagai Tuhan raja yang megah, kita aja udah puas rasanya memuji-muji dan menyembah. Ada dalilnya di Al-Qur'an itu, luga. Ada apa kesenangan, kenikmatan yang didapatin oleh orang mukmin ini itu pertama kali bukan karena menginjak surga, bukan, tapi apa, memandang wajah Allah. Nah, oke, kamu jangan pahami secara harfiah lo ya, memandang wajah Allah ada. Itu surat apa, Bang? Sebentar, apa? Itu sekarang, kenikmatan muslim yang paling utama itu adalah memandang wajah Allah. Itu di surah apa? Lupa. Nih. Oke. Gue udah paham. Gini, sama seperti seorang perempuan, kenikmatan tertinggi seorang perempuan adalah bukan melihat mobil, bukan melihat rumah, tapi melihat wajah suaminya yang ganteng. Itu udah cukup. Seorang suami pun, apa sih yang paling nikmat di dunia ini selain daripada memandang wajah istrinya?
Iya kan, lu mau ada mobil kek, ada rumah besar kek, nggak penting, yang penting lu bisa ngeliat. Nah, di surga mungkin seperti ngelihat anak, gak ngelihat anak. Iya, iya, betul lah, ya kan. Nah, demikian juga ya, kita di surga. Secara rohani, kalau kita lihat di dalam Bible itu hadirat Tuhan. Jadi kita merasakan hadirat Tuhan. Kalau dalam Hebrew itu Shekhinah Hashem. Gini. Gua kan sering menyembah Tuhan. Gua merasakan sukacita. Jadi gua udah tahu rasanya, oh ternyata nanti di surga suasananya seperti ini ya. Dan setelah gua pikir-pikir ya memang tidak ada lagi kenikmatan di atasnya itu. Sek itu ibarat kata cuma dalam bentuk skala kecil aja. Skala yang sesungguhnya sebenarnya itu waktu kita sebagai mempelai perempuan ketemu Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Makanya ada ayat di dalam Alkitab dikatakan, aku memungut Yerusalem sebagai istriku. Nah, kalau lu baca lagi di kitab Kidung Agung lebih seram lagi. Itu kitab Kidung Agung, kalau orang Islam baca, ini kitab cabul nih, kok ada pegang-pegang payudara. Padahal sebenarnya kitab Kidung Agung ini judulnya aja Kidung Agung, nyanyian yang paling agung. Lalu ngebahas apa? Ngebahas payudara. Memang benar, di mata Tuhan itu kita itu sama seperti perempuan cantik yang nanti secara kekudusan kita dipegang-pegang, diremas-remas dan dicium-cium. Ya memang benar, kitab Kidung Agung itu adalah kitab cintanya antara Tuhan dengan manusia. Manusia itu adalah perempuannya, Tuhan itulah suaminya. Jadi jangan melihat ini, lu baca nih dari judulnya aja udah Song of Song, nyanyian di atas segala nyanyian. Apa artinya? Nyanyian yang terlalu agung. Apa itu seks? Seks yang sesungguhnya itu bukan kita main sama bini kita, itu cuma dalam bentuk kecil doang. Tapi dalam bentuk yang sesungguhnya waktu lu melihat Tuhan dengan kerajaannya, dengan kemuliaannya, wah itu lu udah gak bisa ngomong lagi. Melihat keindahan seperti itu, apalagi lu memuji dan menyembah Tuhan, itu udah punya kepuasan tersendiri. Makanya orang Kristen menyembah Tuhan aja udah seneng banget, gak perlu harus mikirin nanti mau dapat cewek di surga. Justru kalau kita dapat cewek di surga malah ngerepotin nanti. Kita mau ingin bersama-sama dengan Tuhan, nih blendot-blendotan lagi. Harusnya kan kita kan dikawal seperti raja, bukannya cewek. Pas kita mau ketemu Tuhan, bini kita datang, "Pak, tolong dong beliin saya ini." Ini orang malah repot. Jadi Tuhan itu membuat kita di surga itu ya kerajaan. Itu udah paling nikmat. Makanya malaikat Mikael, Gabriel tuh gak ada istrinya. Kenapa gak ada istrinya? Apa karena mereka tolol? Enggak, mereka paling ngeri. Ini membingungkan juga. Di Islam ada bahwa itu adalah rahmat karunia yang paling tinggi, melihat Allah di surga. Ada di kami juga luka yang kayak begitu, tapi kami nggak lebay dalam hal itu, nggak biasa-biasa aja. Nah, bahkan kami mengejar hal itu. Jangan anggap itu biasa, itu yang paling luar biasa. Ya, silakan silakan aja. Itu di agama, dengerin. Luka. Silakan aja. Iya, kami juga nggak melarang hal itu. Iya, dengerin. Kami ada yang seperti itu. Tolong angkat yang lain, karena ada juga. Iya. Makanya ayat di dalam Alkitab apa hukum yang pertama? Bukan kasihilah sesama, kasih sesamamu berbicara bini, orang tua, keluarga, teman, tapi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, itulah hukum yang paling tinggi. Nah, kita gak usah ngajarin Tuhan soal kenikmatan. Dia itu udah paling jago ngatur kenikmatan buat kita, gak usah ngajarin Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu, ya bentuknya adalah kami tidak musyrik loh, Ga. Bentuknya adalah buat kami tidak menserikatkan dia, itu adalah bentuk kasih kami kepada Tuhan. Itu bentuk kami. Lalu apa? Ada itu di kami. Jelas sekali, bahkan Islam yang mengusung absolut keabsolutan itu. Tapi kan tidak sirikan itu bagaimana? Yang lain, lain lagi. Gimana? Apa? Yang gua sampaikan tadi kan udah jauh lebih dalam lah, antara hubungan Tuhan dengan manusia itu sama seperti hubungan suami istri. Itu kan udah dalam banget, itu enggak pernah lu dapat di dunia mana. Ya, itu di agama itu. Boleh, silakan aja kok. Enggak ada masalah, bagi muslim enggak ada masalah. Lakum din hukum waliyadin gitu kan. Tetapi persoalannya ketika ada singgungan-singgungan yang saling merendahkan, itu yang enggak bisa diterima gitu kan. Ya enggak perlu juga kita merendahkan, kan kita kan membahas tentang apa yang kita pelajari. Kalau kita mengatakan, makanya waktu itu gue udah pernah dengerin seorang pendeta, ada namanya orgasme secara rohani. Gue kaget juga, ini kok ada orgasme secara rohani sih? Tapi gue dengerin aja, gue dengerin, gue gak debat. Oh ternyata benar ya, ternyata memang hubungan manusia dengan perempuan itu persis sama seperti hubungan kita dengan Tuhan.
gitu. Tetapi secara roh ya, secara roh kita nggak perlu ngebayangin gimana-gimana, tapi yang pastinya secara rohani lah, itu memang ya mirip-mirip orang yang lagi bercinta. Makanya kenikmatan yang terbesar itu kan seks. Dan seks itu kalau di ibarat kata secara rohani itu adalah worship, penyembahan kepada Tuhan. Makanya hukum yang paling pertama itu menyembah Tuhan, bukan berdoa. Menyembah Tuhan dan berdoa kan beda. Berdoa itu kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi kalau menyembah kita memuliakan Tuhan. Oh baik, oh dahsyat, haleluya, berbahasa roh, itu penyembahan namanya. Kadang-kadang gua kalau berdoa nih, menyembah kadang-kadang 2 jam dulu baru gua berdoa. Itu belum berdoa tuh, menyembah doang. Menyembah, haleluya, gua nyanyi, gua memuji Tuhan, gua berbahasa roh, itu penyembahan namanya. Baru setelah gua menyembah 1 jam, baru gua masuk berdoa, baru gua minta deh Tuhan, kasih gua ini, kasih gua segala macam gitu. Makanya lu belajar menyembah. Belajar menyembah itu sama seperti orang lagi berhubungan intim. Ya, kalau menyembah seperti itu, udah diajarin berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semua lengkap kami kalau ajaran-ajaran seperti itu. Enggak perlu dikarang-karang, kami udah dari awal udah. Kalahnya lu tuh, lu kagak nyanyi itu doang kalahnya. Apa? Gimana? Kalanya lu tuh gak. Lu kagak nyanyi, enggak nyanyi. Kalanya di situ doang. Ya sama, sekarang gua bilang kalanya lu enggak zikir. Lah zikir itu kan apa sih? Nah, ini tergantung persepsi lo. Ini persepsi gua. Boleh dong. Perhatikan, semua nabi-nabi di Perjanjian Lama itu menyanyikan pujian. Cuma satu, nabi terakhir enggak ada nyanyinya. Nah, itu. Katanya nabi terakhir tapi kok ya, malah beda sendiri. Bilang. Emang nabi lo, itu bukan nabi lo. Ya memang bukan nabi gua, ya, makanya. Apa susahnya? Iya, masalahnya nabi gua mengaku. Masalah. Apa yang lo nyanyi? Ya jelas, ya jelas. Orang bukan nabi lo kok. Bukan nabinya Luga lah. Kan Luga kan udah nabi. Kan Luga udah nabi. Masa mau nabi punya nabi sih? Gimana? Ya perlu Luga ya. Iya lah. Kan Luga udah nabi. Jadi ya perlu nabi. Dulu itu adalah Eropa, empower Eropa, apa artinya penginjilan Eropa besar-besaran. Sekarang gantian Ucok, gantian, lo tau gantian nggak? Makanya Tuhan bilang yang terkemudian menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah sekarang kebangunan rohani terbesar itu bukan di Eropa, tapi di Asia, paham? Susah lo diajarin. Nah sekarang yang ditakutin tuh Indonesia sekarang, penginjil-penginjil dari Indonesia yang paling ditakutin oleh dunia. Makanya di Indonesia ini selalu ribut terus karena memang yang paling udah lihat saya. Udah ya. Ya silakan. Iya. Jadi begini Luga, Bang Luga. Ini nanti ya. Saya belum bahas, belum nanya lagi detail tentang tanda-tanda yang Yesus berikan itu ya. Iya. Nah, ini baru masalah nubuatan Anda itu sudah nilai nubuatan gagal. Kenapa? Karena itu jadi nubuatan itu belum terbukti kan? Belum terbukti saat ini. Nubuatan itu kan sesuatu yang akan terjadi. Kita nggak bisa lihat dalam tempo 3 hari 4 hari. Kita berarti, lihat aja. Berarti belum bisa kita nyatakan bahwa itu sebagai bukti kenabian karena nubuat Anda belum terbukti gitu kan? Ya, salah satu bukti kenabian kan ada nubuatan saya kan, nah, bukan cuma itu lari aja. Lari ke tanda-tanda yang lainnya. Oke, sekarang tanda-tanda yang lainnya. Saya pernah bermimpi ketua mereka tim fakta forum setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, 2 tanda itu tunjukkan. Saya sering mengusir setan. Iya. Nah, kalau mengusir setan itu begini. Nah, mengusir setan itu kan begini Bang Luga, itu kan pengakuan. Saya bisa mengatakan begitu, saya sering mengusir setan. Iya, enggak apa-apa. Kita sulit pembuktian. Jadi kita langsung saja ke yang ketiga ini. Jangan dulu. Takut amat ya. Kok jadi Anda yang ngatur sih? Karena bukan kau yang ngatur, kita jelasin dulu. Kok mau jadi mulai teracun sih?
nafsu amat sih bapak ini, mau ambil racun suruh gua minum gitu. Aduh. Langsung paham. Gini Bang Duga, enggak usah dulu, jangan lari ke ayat berikutnya itu yang racun ya, minum racun. Sekarang gini, kalau Bang Duga mengatakan sering ngobatin orang sakit, bisa Bang Duga share bagaimana pelayanan ketika ngobatin orang sakit. Misalkan gini, orangnya kemarin pincang atau kakinya cuma satu, kakinya terpotong satu, sekarang dia bisa lari pagi dengan dua kaki. Misalkan ini filmnya, itu bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Ya, coba itu share pembuktian, share. Yang jadi masalah begini, kalau saya lagi ngomong, Bapak diam dulu. Itu masalahnya, salahnya di situ doang, bukan salah di doktrin. Ini salahnya ini orang semua pengen ngomong. Udah saya dengar, makanya saya ini dari tadi ya, saya pengen ngomong, Bapak udah ngomong duluan. Makanya Bapak diam dulu, karena ya, kehancuran manusia itu bukan karena ajaran-ajarannya salah, bukan. Ngomongnya pengen ngomong mulu. Nah, kalau begitu setengah jam bagus. Nah, gini. Jadi banyak sekali mujizat itu terjadi yang tidak diketahui oleh muslim ya. 100 orang mati di KKR Bonkei itu di Afrika, banyak sekali yang orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan. Bahkan tim doa saya itu sering lihat malaikat Mikael, Gabriel, sering, bukan cuma sekali dua kali. Nah, bisa ngelihat yang malaikat kayak seperti itu enggak? Nah, kan enggak bisa. Walaupun memang itu sulit dibuktikan karena itu kan orang yang lihat pribadi. Setidaknya Anda punya pengakuan dulu. Kami sering lihat malaikat. Malaikat Mikael kami sering lihat, malaikat Gabriel kami sering lihat. Wajar kami bisa ngusir setan. Nah, kalau kalian aku ngusir setan enggak tanya, pernah lihat malaikat enggak? Silakan. Oke, sekarang boleh tanya tadi. Ya, silakan. Iya, artinya gini. Nabi dulu tidak ada pembuktian karena memang belum ada kamera, belum ada HP. Ini Nabi di era modern. Ya, Bang Luga ini Nabi di era modern, pengakuan ya. Nabi. Jadi sedikit tidak bisa men-share lah bagaimana pelayanan ada Bang kok Luga. Itu ada kok itu yang pas lagi kebaktian malam-malam. Ada artinya Bang Luga belum ada video juga. Ada videonya Bang, ada videonya Pak. Itu ada itu yang malaikat-malaikat datang itu ada, makanya gue juga kaget gila gerib banget. Enggak lah. Sudah di banyak malaikatnya, iya ratusan malaikat datang di lagi kebaktian ada itu. Oh, enggak sama Bang Luga malaikat. Oh, kalau kami sering tapi kami enggak bisa memvideokannya karena kan yang bisa memvideokan itu kan hanya apa ya, artinya kalau Tuhan enggak suruh juga enggak bisa Pak, itu rahasianya Tuhan ya. Hal-hal seperti itu enggak bisa divideokan. Oke, jadi kecuali ini, Tuhan suruh ya. Berarti tanda-tanda ini gagal sudah menurut saya. Satu, nubuatan itu belum terjadi. Ya kan? Yang kedua, saya pernah bernubuat bahwa saya akan mengalahkan tim Fakta dan terbukti Ustaz Moko Ginta udah saya kalahkan, bahkan dia udah meninggal. Itu saya mimpi duluan, Pak. Jadi sebelum saya debat dengan Moko Ginta, Pak, dengerin. Ini lah. Sebelum saya debat dengan Moko Ginta, saya juga mimpi juga. Tapi ternyata terbukti kalau Ustadz Moko Ginta meninggal dunia itu bukan karena kalah sama lain nabi gitu. Gimana nggak kalah, orang itu saya lagi atur jadwalnya, kita lagi mau sewa tempat untuk debat 3-3, pas saya mau sewa tempat dia nggak ada hubungannya. Ah, ini nabi kagak nyambung kalau kecuali gitu. Kita nggak lagi main, ini kita udah mau sewa tempat untuk mau debat di Jakarta. Nah, tiba-tiba dia meninggal. Nah, itu bukan indikator lah gitu, kecuali lah Rudi itu berdoa mudah-mudahan ini Moko Ginta mati ketika mau debat sama saya. Kan semangat lah Rudi itu tampil malahan untuk anu, tiba-tiba bisa jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki lain, bahwa oh Ustadz ini perjuangannya sudah keras, sudah waktunya, saatnya kembali. Dan itu justru yang diharapkan oleh Ustadz Moko Ginta. Begini aja Pak, kalau berhadapan sama Leluga, lebih baik berhadapan sama malaikat pencabut nyawa untuk menghadap Allah, itu lebih disuka Ustadz Moko Ginta daripada itu. Lah sekarang kita berdoa malaikat datang, Gabriel datang. Loh,
Udah, aduh, jadi Pak. Dua itu gagal udah menurut saya. Nah, Pak, gini, gagal. Syarat untuk menjadi nabi biar saya kasih tahu ya. Syarat untuk menjadi nabi itu syarat untuk gagal menjadi nabi itu adalah malaikat-malaikat dan Tuhan menyatakan diri. Beginilah. Itu syarat menjadi nabi. Jadi pantaslah Rudy Yohanes marah-marah gitu. Siapa Rudy Yohanes, siapa tuh? Rudy Yohanes siapa sih? Debater yang mana tuh? Itu sang debater Pak. Itu sebagai terus kenapa dengan karena dia ngawur itu dua bukti. Iya, dua bukti saja enggak bisa Bang Luga buktikan bahwa satu gagal. Lo kami berdoa malaikat Gabriel datang, ya tim pendoa kami berdoa malaikat Mikael datang. Terus apa yang mau dibuktikan? Kan syarat nabi kan yang paling kuat kan itu. Pernah kalian berdoa malaikat Gabriel ya, datang pernah? Siapa saksinya? Ya itu nggak bisa disaksikan karena itu kan penglihatan, gimana sih? Itu kan gaib, mana bisa disaksikan? Lah. Sekarang saya tanya, Muhammad ketemu Gabriel siapa saksinya? Nggak bisa jawab kan? Sama. Iya mak. Siapa saksinya? Muhammad ketemu Gabriel. Jadi patokannya Nabi Muhammad ketemu Jibril, siapa saksinya itu patokannya Leluga gitu. Oh iya, makanya. Nah, ada patokannya kitabnya Leluga. Stefanus melihat Yesus naik ke atas ke duduk pertama. Gini. Iya, Stefanus itu. Ganti-gantian, melihat. Pak. Ganti-gantian. Biar orang yang di luar sana mendengar tenang, nggak pusing gini. Stefanus melihat Yesus naik ke langit atau berdiri di sebelah kanan Bapa. Dia sebelum Yesus juga mati, dia udah ketemu Yesus. Jadi penglihatan itu hanya pelengkap dari kisah nyata. Makanya kisah nyata itu menjadi dasar untuk kita menjadi suatu kebenaran. Jangan nggak pernah ketemu tapi mimpi. Seperti Nabi Anda nggak pernah ketemu Yesus tapi mimpi. Atau dibawa ke langit ketemu Yesus. Itu gak kuat karena itu gak bisa dibuktikan. Tapi kalau Rasul Petrus bertemu dengan Yesus, ketemu langsung, bukan ketemu di alam mimpi. Makanya kenyataan itu di atasnya penglihatan para nabi. Kalau udah nyata itu lebih tinggi judulnya. Nah terus Leluga ini langsung ketemu Yesus. Saya tidak ketemu Yesus, tetapi setidaknya buku-buku yang saya baca, kitab yang saya baca adalah orang-orang yang mengaku ketemu langsung bukan bermimpi. Kalau Petrus bermimpi ketemu Yesus, saya ragu membaca itu, karena dia juga mimpi. Nah, Petrus ketemu Yesus kan langsung, makan bareng, naik ke gunung bersama. Jadi kalau yang ketemu Yesus itu dalam mimpi itu ragu. Ragu, tidak percaya. Bagus. Sebentar, tidak beriman Pak Bang Luga, di saya sela dulu keduanya ini mau disapa dulu dong ya. Masa ngomong terus tolong ya. Saya sapa bentar orang ya. Ya silakan. Assalamualaikum Bang Don Hens, ada Onan juga, ada siapa ini, Torah Yesua ini Torah Yesua kalau boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bro Yuda. Oh. Bikin live aja, bikin live. Oke. Okay. Bang Mati Titi ya. Oke. Ini Pak Agus Supeno nih kayaknya ilmunya masih kurang nih. Dia harus berguru lagi nih sama. Itulah makanya saya tanya Bang Luga, tapi yang jelas Bang Luga gagal dua tentang indikator kenabian menurut kita berdoa ketemu Gabriel itu udah paling bukti paling kuat bahwa kita itu dipakai Tuhan. Kan kami berdoa sering datang malaikat. Gabriel itu, pernah itu. Penglihatan Bang Luga tentang Gabriel itu seperti apa? Jadi waktu itu ada seorang malaikat tinggi besar, lalu di belakangnya malaikat itu tuh besar banyak banget, ratusan malaikat waktu kami berdoa di lantai 22. Nah, teman saya mendapat pengertian bahwa itu tuh Gabriel. Dibilang Gabriel. Seperti itu. Oh, terus gitu. Ngomong apa, ternyata, terus ngomong apa Gabriel? Saat itu Gabriel enggak ngomong, tapi dia memang mendengarkan ya, waktu itu. Dengerin dulu. Saya tiba-tiba ingat. Waktu itu saya sedang mendoakan proposal King of King. Waktu itu kami doakan, tiba-tiba malaikat itu datang ya. Jadi gini, artinya masalah itu jin atau tidak, tetapi setidaknya
kita pernah melihat ya malaikat yang tinggi ganteng rambutnya. Dengar dulu Pak, masalah itu jin nanti itu urusan belakangan, tapi setidaknya kami sering didatangin malaikatnya ganteng, tingginya 4 meter 5 meter, rambutnya emas, pedangnya bernyala-nyala, matanya seperti api. Terus pasti gantengnya bukan main ya. Kira-kira seperti itu yang kami lihat. Gitu. Lai, kecuali dia ngomong akulah Gabriel. Ada juga tim-tim yang kami lain ada. Akulah Gabriel. Ini perintah atau ini wahyu yang aku turunkan ABC misalkan. Ini ada ini, juga, ini, ada juga ya, banyak. Kalau banyak wahyu apa yang lelu gak dapatkan dari Gibrail itu? Ya itu intinya tentang penginjilan dunia karena waktu masa kami, wahyu kok intinya enggak ada wahyu misalkan ini wahyu yang ku berikan kepada kamu perintah kabarkanlah Injil kepada orang Indonesia supaya Indonesia sebagai kekuatan Yesus pernah ngomong sama saya langsung loh. Yesus pernah ngomong sama saya langsung, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Jadi gini, kalau Gabriel itu kadang-kadang dia datang, nggak selalu harus ngomong, tetapi setidaknya dia menunjukkan kalau apa begitu yang akan melakukan. Kalau aku simpulkan itu Lucifer, percaya nggak? Lucifer aja kita kan pernah ketemu kok, gimana sih? Nah, tapi Leluga ini tidak bisa membedakan mana Lucifer, mana makanya Bapak nanya, bagaimana Bang Luga cara membedakan malaikat Mikael dengan Lucifer? Gimana cara membedakan? Nah, ini saya jawab. Harus ditanyain supaya jangan kita ragu-ragu gini. Kalau Gabriel itu datang, ya satu, itu auranya itu tenang, ya. Tatapan matanya juga damai. Dia tidak membenci, dia tidak ingin membunuh, dia datang selalu penuh dengan kasih. Jadi kita ngelihat matanya Gabriel itu udah pengen nangis karena begitu besar kasihnya. Tapi kalau dengar dulu, saya belum selesai ngomong. Kalau Lucifer datang, dia memang juga tampannya luar biasa, tetapi matanya itu sorot matanya itu ingin membunuh. Nah, sorotan mata inilah yang tidak bisa dibohongin oleh malaikat-malaikat yang setan-setan ini, karena sorotan mata setan itu dia nggak bisa menyamar, nggak bisa. Pakaiannya bisa menyamar, cahayanya bisa menyamar, tapi tatapannya tetap ingin membunuh. Okay. Itu bedanya. Udah ya. Kalau ini diputar ulang, Le Rudy tadi mengatakan Gabriel itu matanya seperti api. Leluga mengatakan Gabriel tatapannya seperti api. Bagaimana tatapan seperti matanya seperti api itu bisa menenangkan hati? Nah, kalau matanya bercahaya sejuk itu bisa jadi saya katakan. Tapi tadi Leluga mengatakan Jibril datang matanya seperti api. Bisa diputar ulang ini kalau anu enggak percaya. Begini kan. Lucifer, Lai. Dengerin dulu nih. Karena belum ngomong. Dengerin, Bang. Dengerin dulu, Pak. Tolong jangan debat kusir. Iya, tolong jangan debat kusir. Biasanya debat kusir. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi, Lai. Saat Lai merasa bahwa didatangi Gabriel, ya. Itu Lai itu dalam kondisi berdoa, habis lagi berdoa. Kami lagi berdoa di ruang doa. Kami lagi kok jadi debat kusir sih? Debat yang baik-baik aja. Tanya habis berdoa tapi habis minum tuak enggak? Saya lagi berdoa di menara doa, lagi kondisi fit, lagi kondisi baik-baik. Habis minum tuak enggak? Kan saya bilang kami lagi berdoa nih, gimana sih? Aduh, bapaknya udah tua loh, jangan sampai saya emosi loh. Sebelum berdoa nggak ada, saya merokok aja enggak, apalagi minum tua. Saya aja ngerokok, bapak ngerokok nggak? Masih ngerokok nggak? Bagus, kita minum tua enggak. Kali Pak Agus. Enggak, saya tanya, Pak Agus Supeno merokok nggak? Masih merokok nggak? Merokok saya. Nah, itulah yang bikin kamu tambah bodoh, udah tua merokok tambah bodoh lah. Tapi enggak harusnya bertanggung jawab. Enggak apa-apa lah kalau masih ngarah ke saya enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Jadi gini. Leluga sudah gagal pertama, nubuatannya gagal. Gagal. Ketemu Gabriel itu gagal. Kenapa? Karena tidak ada wahyu sedikit pun yang diucapkan dari Gabriel kepada Leluga. Ya, cuma Leluga mengatakan pada kami intinya, itu kami pada intinya
seorang nabi itu kalau ada wahyu dia akan sampaikan ini loh wahyunya. Hei jemaat gitu. Tunggu dulu, kami ini kan ketemu malaikat itu kan bukan cuma sekali dua kali. Ada yang kadang-kadang dia berbicara, ada juga yang kadang-kadang dia tidak berbicara. Nah, itu yang saya tanya ketika berbicara. Waktu berbicara, dia menyuruh kami memberitakan Injil. Memberitakan Injil siapakah Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya berbeda dengan waktu Muhammad ketemu Gabriel. Ternyata Muhammad ketemu Gabriel bilangnya Yesus bukan Tuhan. Makanya saya bilang ini sebenarnya nah, mana Gabrielnya ya. Kalian sama kami beda nah, ini, memang gini, kalau Anda patokannya ke Nabi Muhammad jelas salah Le. Karena Anda Nabi Kristen. Ya, masa iya, Nabi Kristen kan patokannya Nabi Muhammad. Tidak bisa, patokannya Paulus. Misalkan Paulus itu Paulus siapa engkau Tuhan katanya misalkan, nah itu bisa patokannya ketika Paulus melihat Tuhan katanya, terus Paulus bertanya siapa engkau Tuhan, lah kalau sudah tahu Tuhan kenapa ngapain ditanya lagi siapa engkau Tuhan? Iya gitu. Dia nah, kan itu, cahayanya kan datang dari langit. Iya jangan kesana kemari. Ya udahlah, gitulah. Ya jadi intinya gitulah ya, jadi kalau seorang nabi itu dia bisa, ciri-ciri seorang nabi itu misalnya begini ya. Nabi ya, itu dengerin. Dengerin dulu kan Bapak ini kan nanya saya nih ya. Saya kasih jelasin dulu baru nanti Bapak nanya dari apa itu. Nabi itu kenapa perlu ada? Nabi itu di perjanjian lama dengan di perjanjian baru itu berbeda tugas. Kenapa? Kalau nabi di perjanjian lama, mereka dipercayakan untuk menulis kitab. Ya, jadi kitab suci itu sudah berakhir di kitab wahyu. Jadi tidak ada lagi nabi yang menulis kitab. Nah sekarang nabi yang Tuhan bangkitkan adalah nabi-nabi yang mengkonfirmasi bahwa Alkitab itu benar. Ya, contohnya misalnya begini, seorang nabi saya kasih contoh. Tiba-tiba dia bisa dapat penglihatan. Oh saya melihat seorang paus, dia lagi pergi ke hotel, dia bercabul misalnya. Nah, itu kemarin kejadian hari Sabtu. Pokoknya di dalam penglihatan saya itu paus ikan atau paus. Misalnya contoh misalnya. Jadi seorang ini bisa tahu kalau misalnya apa yang tersembunyi. Misalnya apa seorang pendeta itu lagi mencuri uang sekitar 2 miliar dari uang gereja. Kan jemaat kan gak ada yang tahu. Nah, itulah tugasnya nabi untuk membongkar dosa-dosa yang ada di dalam gereja yang tidak bisa manusia biasa tahu. Dan itu kan sangat diperlukan. Misalnya, oh itu Tuhan ngasih tahu ke saya di dalam satu mimpi. Tuhan bilang kalau pendeta itu udah mencuri duit 2 miliar. Kan itu kan itulah seorang nabi tugasnya untuk membongkar hal-hal yang busuk ada di dalam gereja supaya dibersihkan. Nah kalau nggak ada nabi, pendeta itu mencuri duit 2 triliun juga nggak ada yang tahu. Makanya itulah. Leluga, selama ini udah berapa yang dibongkar oleh leluga? Tentang oh banyak artinya hal-hal di gereja itu pernah saya seorang pendeta Tuhan bilang sama saya dia udah mencuri dana penginjilan. Pernah seorang pendeta juga nah, dia kan fitnah loh, pendeta ya saya mana, gitu. Ya saya nggak perlu sebutin namanya lah, artinya kan artinya kita kan ada waktunya juga untuk mempermalukan dia, tapi kalau Tuhan belum suruh mempermalukan, tapi kira-kira itulah tugasnya nabi. Misalnya gini, kemarin kejadian tsunami di Aceh, perlu nabi nggak? Perlu. Kita bisa tanya sama Tuhan. Memang waktu terjadi tsunami di Aceh itu sebenarnya apa? Apa yang membuat itu terjadi? Maka seorang nabi akan, contoh waktu itu namanya Elisabeth, dia dapat penglihatan. Waktu terjadi tsunami Aceh, Tuhan Yesus mengangkat tangannya atas Aceh begini, malaikat di bawah pegang trompet. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menurunkan tangannya, malaikat pegang trompet, terjadi tsunami di Aceh. Itulah suara kenabian. Hal-hal kayak gitu kan hanya nabi yang bisa membongkar, yang memberikan penglihatan, ternyata yang mikul Aceh itu malaikat-malaikat Tuhan atau suruhan Yesus. Le, oke lah. Sudah jelasin ya, Le sudah jelasin ya. Jadi gini, kalau yang Le jelaskan tentang tsunami Aceh apa segala macam itu ciri. Kalau itu lebih cenderung bahwa ciri ini begitu keluar angka dua angka ekor, begitu keluar dua angka, aduh itu
tepat sekali, padahal dia nggak merasa itulah gitulah. Memang begini, hitungan saya begini, gitu. Begini, memang ramalan dengan nubuatan itu mirip memang. Kalau gini, udah terjadi, jangan diomongin gitu loh. Loh, ini kan enggak, ini yang ngomong perempuan ini juga sebelum terjadi udah ngomong, artinya nanti akan terjadi seperti ini. Ada lagi namanya Samuel Doktorian. Itu udah ngomong jauh-jauh hari, artinya bahwa malaikat itu yang membuat bencana malaikat apa? Tsunami itu para malaikat ternyata yang turun, trompet ya, langsung. Memang segala bencana alam kalau menurut Islam itu dari Allah. Iya, makanya di dalam penglihatan itu Bapak tahu nih, biar dengar. Dia mendapat penglihatan, dia melihat Tuhan Yesus. Itu enggak usah nabi. Saya saja melihat kok itu ada bencana alam gitu. Enggak, maksudnya ini artinya waktu Aceh terjadi tsunami itu, ini seorang pendoa, nabi Tuhan juga namanya Elisa. Itu melihat Tuhan Yesus di langit angkat tangannya begini, di bawah malaikat tiup trompet, tangan Yesus turun ke bawah, trompetnya ditiup, terjadi tsunami Aceh, itulah nabi. Ada beritanya. Sekarang ada beritanya. Ada, masuk koran kok itu mitra bangsa. Berita. Makanya saya bilang. Enggak, gini maksudnya saya mau tanya. Ada beritanya, misalkan bahwa ini loh nubuatan sebelum Aceh. Misalkan ini ada koran, ini koran tertulis ada seorang nabi, ini di buletinnya Karismatik lah, seorang nabi ya, meramalkan atau bernubuat akan terjadi bencana alam di Aceh itu misalkan tahun 1990 misalkan ya, itu ada nggak buletin gitu terus kemudian terjadi pada tahun 2004. Itu terlalu sering, kalau, Pak, kalau terlalu sering. Kejadiannya gini, tahun 2004, kemudian ada seorang nabi tulisannya tahun 2010. Bukan, itu nubuatannya itu udah tahun itu dari 99. Pak, itu nubuatannya udah dari tahun 1990. Jadi kejadiannya itulah, makanya ada enggak bukti? Ada, terlalu banyak. Karena gini, salahnya memang begini, karena dulu kan keislaman kan begitu kuat. Jadi tabloid-tabloid, dengerin dulu, tabloid-tabloid Kristen ini masih diperjualbelikan di gereja-gereja. Jadi nah, belum sampai ke sekarang ada enggak, tapi Pak? Ada, makanya saya tahu yang namanya. Nah, ini di rumah kan, coba tunjukkan ke kita itu. Nanti search aja di Google, itu ada namanya tulisan. Ya. Kan semua kan informasi itu sudah ditaruh di Google supaya orang semua baca. Nah kalau ya, bukunya kan, bukunya ada juga, tapi kan gue namanya buku udah 40 tahun yang lalu, mana lah gue simpan-simpan itu, udah pada dipinjam-pinjamin orang. Aku Injil 20 tahun yang lalu aja masih saya simpan lah. Iya, tapi kan buku-bukunya itu kan masih ada. Misalnya kalau Bapak mau beli di Shopee atau di Gramedia juga masih ada kok bukunya, beli aja bukunya. Sama Dr. Korean. Artinya ada arsip. Oh, ini arsip. Iya, arsipnya itu, itu kan ditulis setelah Aceh terjadi ya, saya juga bisa. Itu ditulis tahun 1900. Itu ditulis tahun 1900, makanya search aja di Google penglihatan dari Sama Dr. Korean. Bicara Aceh. Iya, makanya lihat nah, itu. Itu lebih halu lagi. Bapak-bapak ini kok ngomongnya nggak berhenti-berhenti ya? Dikasih kayak gue ngomong sedikit. Ini ngomong mulu, gimana sih aki-aki ini satu ngomongnya tengah mulu. Orang masih ngomong-ngomong mulu. Baluga, Baluga. Itu tadi kata Baluga apa? Nabi-nabi itu kan menerima kitab kan, ya kan? Dan setelah Yesus tidak ada lagi kitab yang diturunkan kan? Oke lah, ya, saya kasih kesempatan yang lainnya. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak Luga, bagaimana caranya Yesus itu menerima firman dari Bapaknya itu? Karena dikata Bibelnya Pak Luga itu Bapak itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar, ya kan? Terus bagaimana caranya firman Bapa itu sampai kepada Yesus itu? Coba. Ya. Yesus berkata, kamu tidak pernah melihat dia dan suaranya tidak perlu mendengar. Jadi yang tidak bisa mendengar ini adalah
orang yang diajak ngomong. Jadi bukan Tuhan itu gak bisa didengar, gak bisa dilihat, bisa. Tetapi orang yang diajak ngomong ini, lu gak pernah lihat Tuhan, lu gak pernah dengar suara Tuhan. Paham gak maksudnya? Di sini bukan Tuhan gak, bukan suara Tuhan gak bisa didengar, bukan. Tapi Tuhan lagi ngomong sama ahli-ahli Taurat, lu gak bisa melihat Tuhan, lu gak bisa dengar suara Tuhan. Dianya yang gak bisa dengar suara Tuhan, bukan semua orang. Kata Yesus di dalam Bible apa Mbak Luga ini, seorang utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Artinya sudah ada perbedaan kan, Bapak dan Yesus itu kan. Kan Bapak sama anak, di mana-mana Bapak sama anak itu pasti beda. Bentar dulu dong Pak Luga. Iya, beda dong, harus beda. Jangan sampai lu bilang sama, bahaya. Ntar lu dibunuh sama Tuhan. Kita kalau ke perjanjian lama lagi, di sana apa Tuhan berkata atau Samuel yang berkata di sana, tidak ada yang setara dengan Tuhan, ya kan? Terus di perkataan Samuel ini dikonfirmasi oleh Tuhan langsung bahwa dia itu bukan manusia dan bukan pula anak manusia. Jadi caranya itu bagaimana Pak Luga? Yesus itu mendapatkan firman itu ke mana? Begini artinya perkataan si Samuel itu, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Benar, Tuhan kan maha kuasa. Ya, artinya Yesus dengan Tuhan ini kan berbeda kan? Dengerin dulu. Jadi tidak ada yang sama dengan Tuhan, artinya Tuhan itu maha kuasa. Di dalam poin itu saja. Tetapi di dalam hal gambar, wujud manusia itu persis sama seperti Tuhan. Makanya Kejadian 1 manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tetapi kuasanya tidak sama. Kalau kita merujuk ke Kejadian 1 itu, ya kan? Artinya di sini Tuhannya Pak Luga ini jenis kelaminnya juga itu perempuannya. Karena manusia di sini diciptakan dua jenis Pak Luga. Iya, betul. Iya, betul itu. Laki-laki dan perempuan, betul. Iya, maksudnya Tuhan Pak Luga juga perempuan ya? Iya, perempuan. Ada perempuan. Prokudus itu kan perempuan. Oh, gitu ya. Saya baru dengar nih Pak Luga. Iya. Kembali lagi di Bilangan 23 ayat 19 itu, Tuhan kan berkata di situ bahwa dia bukan manusia, bukan pula anak manusia kan? Nah, ini udah jelas-jelas namanya Tuhan, gimana sih? Tuhan pencipta, bukan manusia lah. Anak TK juga tahu itu, Pak. Iya, tadi kan Pak Luga menyamakan Yesus itu kan seperti Bapa kan, ya kan? Iya. Oke, sekarang kita tarik sama perkataan Yesus. Yesus apa? Berkata, dia anak manusia, sementara perkataan Bapa di Perjanjian Lama mengatakan dia bukan manusia, bukan pula ya, manusia. Gini sebenarnya simpel gitu. Itu anak SD juga tahu cara menjawab itu. Gini, Tuhan itu kan bukan manusia, betul kan? Tuhan itu bukan manusia. Tapi kalau Tuhan jadi manusia kan juga nggak salah. Tuhan berinkarnasi jadi manusia juga nggak salah. Di mana nubuatannya Tuhan menjadi manusia? Betul dulu, kita bahas satu topik, jangan langsung loncat-loncat sana. Tapi artinya Tuhan itu memang bukan manusia. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, itu juga nggak salah. Karena kenapa? Manusia itu juga gambarnya Tuhan, anaknya Tuhan. Jadi kalau Tuhan ibarat kata mensederhanakan dirinya supaya dia bisa dikenalin, itu juga tidak salah. Artinya dia merendahkan hati nggak apa-apa, tapi kuasanya itu tidak bisa ditandingi oleh manusia, itu artinya gampang. Nah, itu. Tadi Pak Mbak Luga ini singgung-singgung anak Allah kan? Nah menurut Estrasoro, Lucifer itu anak Allah juga. Apakah Bapak? Nah kalau Estrasoro itu di mata saya udah sesat, jadi nggak usah bahas dia di depan saya. Saya nggak nganggap dia, udah titik.